Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita kedatangan bulan yang mulia. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Berarti kalau dapat nanti nampak hilal, insyaallah kita besok berpuasa. Siap untuk menyambut bulan suci Ramadan? Siap. Siap untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? Siap. Siap untuk taat kepada syariah secara kafah di bulan suci Ramadan? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan Allah puasa, maka kita mengucapkan sami'na wa ta'na. Ketika Allah perintahkan kita sholat nanti, kita ucapkan apa? Sami'na wa ta'na. Ketika diperintahkan Allah nanti zakat, maka kita juga mengucapkan sami'na wa ta'na. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Dan ini perintah ini hanya diwajibkan bagi orang yang muslim, kemudian dia berakal dan juga balik. Kalau dia bukan muslim, tak diperintahkan. Kalau dia anak-anak, tak diwajibkan. Kalau dia orang gila, juga tidak diwajibkan. Jadi kalau ada nanti saudara kita, teman kita, tak mau dia puasa, kalau dia bukan anak kecil, berarti orang gila. Nah, kalian yang bilang ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, tak cukup hanya sekadar puasa, salat, zakat dan lain sebagainya, ibadah mahdhah. Tak cukup. Individu kita beriman bertakwa kepada Allah, maka individu kita insyaallah berkah dunia akhirat. Keluarga kita bertakwa beriman kepada Allah, maka keluarga kita juga akan berkah dunia akhirat. Begitu juga negara kita ini, negara yang kita cintai ini, kalau beriman bertakwa kepada Allah, patuh dan taat kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah, maka negara kita ini juga, negara yang kita cintai ini juga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allah. Oleh karena itu yang kita lakukan di bulan Ramadan, selain kita beramal soleh, beriman, bertakwa, kita juga diwajibkan berdakwah. Saya mau tanya, dakwah tentang sholat wajib apa tidak? Wajib. Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena di ajaran Islam. Dakwah tentang zakat boleh apa tidak? Boleh. Dakwah tentang puasa boleh apa tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena dia bagian dari ajaran Islam. Tapi kalau kita lihat di dalam fikih Islam, enggak usah jauh-jauh lah, ulama yang di luar negeri, yang di Timur Tengah, ulama Nusantara. Fikih Islam turisan dari ulama Nusantara, siapa itu? Sulaiman Rasyid, seorang ulama. Bahkan ini fikih pernah diajarkan di sekolah-sekolah. Apa itu? Di dalam fikih Islam itu ada bab sholat, puasa, thaharah. Ternyata ada di bab paling ujung. Apa itu? Bab apa? Pemerintahan itu ada bermacam-macam. Ada pemerintahan sekuler, ada pemerintahan sosialis, ada pemerintahan Islam. Jadi kalau kita katakan pemerintahan Islam, apa itu namanya? Apa itu namanya? Khilafah. Enggak usah takut. Itu ajaran Islam. Kalau sholat, puasa, zakat boleh didakwakan, khilafah boleh enggak didakwakan? Boleh. Bolehkah diajarkan? Boleh. Takbir. Allahu Akbar. Maka yang kita lakukan bulan suci Ramadan, beramal soleh dan mendakwakan seluruh ajaran Islam. Takbir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita tetap istiqomah memperjuangkan kebenaran. Semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.